Real Madrid pecahkan rekor yang bertahan 43 tahun. Kemenangan 4-1 Real Madrid atas Espanyol tadi malam menandai tonggak penting, karena mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di La Liga menjadi 38 pertandingan yang mengesankan. Rekor luar biasa ini menyamai rekor sebelumnya yaitu 38 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan yang dibuat pada musim tahun 1979 sampai tahun 1980. Pencapaian ini menyoroti dominasi tim di Liga Papan Atas Spanyol. Terakhir kali Madrid merasakan kekalahan di La Liga adalah hampir setahun yang lalu pada bulan September ketika mereka kalah 3-1 dalam Derby Madrid melawan Atletico Madrid. Sejak kekalahan itu mereka telah memulai rekor tak terkalahkan yang luar biasa yang telah membawa mereka ke ambang sesuatu yang benar-benar istimewa. Dengan 38 pertandingan tak terkalahkan mereka sekarang hanya berjarak satu hasil untuk menyelesaikan siklus sempurna di La Liga yang terdiri dari menjalani seluruh musim tanpa terkalahkan. Kekalahan melawan Atletico Madrid hampir setahun yang lalu di Stadion Metropolitano tampaknya telah memicu sesuatu dalam diri Madrid. Sejak saat itu mereka tak terkalahkan di La Liga menunjukkan tingkat konsistensi dan ketahanan yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit tim. Secara total Real Madrid tak terkalahkan dalam 50 pertandingan terakhir mereka di La Liga dan Liga Champions. Sejak kekalahan mereka dari Atletico Madrid di Copa del Rey Los Blancos telah mencatatkan 33 pertandingan tak terkalahkan yang menakjubkan. Selain itu setelah kemenangan mereka atas Stuttgart awal minggu ini, Real Madrid memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga Champions UEFA menjadi 14 pertandingan. Rekor ini kini mendekati rekor klub. Terakhir kali mereka mencatatkan rekor yang begitu panjang di Liga Champions adalah pada tahun 2016 ketika mereka berhasil mencatatkan 15 pertandingan tak terkalahkan, rekor yang akhirnya berakhir di semifinal melawan Atletico Madrid. Kemampuan Real Madrid untuk mempertahankan performa seperti itu di berbagai kompetisi merupakan bukti kekuatan dan kemampuan beradaptasi tim. Dengan target mencetak rekor lebih lanjut, mereka terus menunjukkan mengapa mereka adalah salah satu tim paling tangguh di sepak bola Eropa. Kylian Mbappe mencatat rekor saat bantai Espanyol. Dalam penampilan memukau dengan keterampilan dan ketepatan Kylian Mbappe terus tampil mengesankan saat dia menambah jumlah golnya menjadi 4 di La Liga. Pencapaian ini diraih saat tim menang telak 4-1 atas Espanyol di mana Kylian Mbappe mencetak gol penalti dan semakin menunjukkan kemampuannya dalam membuat permainan dengan memberikan assist. Penampilannya yang mengesankan membuat total kontribusinya menjadi 5 gol di Liga menggarisbawahi peran pentingnya dalam dinamika serangan tim. Yang membuat pertandingan ini sangat penting bagi Mbappe bukan hanya karena ia mencetak gol tetapi juga kemampuannya dalam membuat permainan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam kariernya ia mencatatkan 7 umpan kunci yang menakjubkan dalam satu pertandingan. Statistik ini menyoroti pengaruhnya yang semakin besar sebagai playmaker aspek permainannya yang telah berkembang pesat sejak ia bergabung dengan klub bergengsi tersebut. Dengan begitu banyaknya talenta di Real Madrid jelas bahwa ia mengasah aspek keterampilannya ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan Mbappe untuk mencetak gol dan memberikan assist mencerminkan keserbabisaannya di lapangan. Sebagai pemain yang dikenal karena kecepatannya yang luar biasa dan kecakapan teknisnya diyakini telah menambahkan dimensi playmaking ke dalam persenjataannya. Perkembangan ini sangat penting tidak hanya untuk pertumbuhan pribadinya tetapi juga untuk kinerja tim secara keseluruhan. Sinergi antara dirinya dan rekan satu timnya semakin terlihat jelas menciptakan unit penyerang yang lincah yang menjadi ancaman signifikan bagi lawan manapun. Suasana selama pertandingan melawan Espanyol sangat meriah dan kontribusi Mbappe menjadi faktor utama dalam membangkitkan semangat penonton. Para penggemar disuguhi pertunjukan sepak bola menyerang dengan Mbappe sebagai pusatnya. Pergerakannya yang cerdas tanpa bola dan kemampuannya untuk menemukan ruang telah menjadi ciri khas permainannya membuatnya terus-menerus menjadi ancaman di sepertiga akhir lapangan. Pertandingan ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pemain paling menarik di La Liga.
naik gaji banyak banget. Real Madrid naikkan gaji Jude Bellingham biar gak ngiri. Real Madrid dikabarkan telah memberikan kontrak baru kepada Jude Bellingham dengan gaji yang dinaikkan secara signifikan sehingga ia mendapatkan jumlah yang sama dengan Kylian Mbappe. Mantan gelandang Birmingham City Jude Bellingham telah menerima kenaikan gaji sebesar sekitar 4 juta pounds per tahun, 80 miliar rupiah per tahun, yang menjadikannya menjadi pemain dengan gaji tertinggi bersama di sejarah Real Madrid setara dengan gaji yang diterima oleh Kylian Mbappe. Gelandang asal Inggris ini telah menjadi sensasi di Madrid dalam setahun terakhir mencetak 23 gol di semua kompetisi untuk tim Carlo Ancelotti dan berperan penting bagi Los Blancos untuk memenangkan La Liga dan Liga Champions. Setelah mendatangkan Bellingham dengan harga sekitar 1,7 triliun rupiah dari Borussia Dortmund musim panas lalu ketika ia dianggap sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di dunia, Madrid kini telah memutuskan untuk memberikan penghargaan mantan pemain muda Blues ini dengan meningkatkan paket gajinya, setelah juga melakukan hal yang sama dengan penyerang Brasil Vinicius Junior. Pasangan ini yang sebelumnya berpenghasilan sekitar 169 miliar rupiah per tahun, kini mendapatkan gaji yang sama sebesar 250 miliar rupiah per tahun seperti Mbappe. Menurut laporan tersebut, klub dikabarkan khawatir bahwa bisa terjadi friksi di antara ketiga pemain jika mereka tidak semuanya setara. Laporan tersebut mengklaim trio ini mendapatkan gaji yang sama yang dulu diperoleh mantan pemain berpenghasilan tertinggi Cristiano Ronaldo, Gareth Bale dan Eden Hazard. Bellingham baru bermain 3 kali di semua kompetisi untuk Madrid musim ini setelah mengalami cedera otot saat berlatih bulan lalu. Ia kembali lebih cepat dari yang diharapkan setelah menjadi starter untuk tim dalam kemenangan 3-1 atas Stuttgart di Liga Champions minggu ini. Bellingham sekarang akan berharap untuk menjalani musim yang sukses lainnya di Bernabeu dalam lini serang bersama Vinicius dan Mbappe serta Rodrigo. Tim ini diprediksi akan memenangkan sejumlah gelar musim ini dengan para superstar dalam susunan pemain mereka. Dengan trio ini semuanya tampil mengesankan dan juga dinominasikan untuk Ballon d'Or, manajer Ancelotti mengakui bisa ada rasa iri dari rekan setimnya Rodrigo. Dia berkata, "Tentu saja jika itu terjadi rasa iri saya akan mendeteksinya, tetapi saat ini saya tidak berpikir begitu. Ada suasana yang sangat baik dan sehat di ruang ganti. Baginya ini adalah motivasi untuk membandingkan dirinya dengan pemain-pemain ini, Vinicius, Mbappe, Bellingham. Bagi saya dia sama pentingnya dengan yang lainnya. Dia tidak mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki masalah, dia tidak pernah berbicara kepada saya tentang ini." Guti Hernandez bandingkan skuad Real Madrid dengan Galacticos. Legenda Real Madrid Guti Hernandez baru-baru ini mencuri perhatian media melalui pernyataannya. Pemain asal Spanyol itu baru-baru ini mendesak mantan klubnya untuk merekrut Erling Haaland musim panas mendatang. Dalam wawancara terbarunya dengan AS, Guti kini telah menyampaikan pendapatnya tentang skuad Real Madrid dan bagaimana membandingkannya dengan era Galacticos. Guti juga berbagi pemikirannya tentang awal musim Real Madrid yang kurang meyakinkan dan mengakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan pasang surut, tidak hanya dalam hal permainan, tetapi juga dalam hal poin. Mereka tertinggal 4 poin dari Barcelona, itu bukan awal yang baik, kata Guti ketika ditanya tentang awal Real Madrid. Meskipun demikian, Guti Hernandez mengakui bahwa versi Real Madrid saat ini lebih baik daripada era Galacticos. Ini adalah skuad yang lebih baik daripada Galacticos. Mereka memiliki pemain yang sangat bagus di usia yang sangat muda. Mereka akan menandai sebuah era di Real Madrid, katanya. Mantan gelandang itu menjelaskan posisinya sambil mendukung Carlo Ancelotti untuk mengelola skuad ini dalam beberapa bulan mendatang. Ada banyak pemain di Galacticos yang tidak tersentuh yang harus selalu bermain. Dalam hal ini Ancelotti akan selalu melakukan yang terbaik untuk timnya, katanya seraya menekankan apa yang membedakan kedua tim. Pada waktu-waktu tertentu ia dapat bermain dengan formasi 4-3-3 karena permainan membutuhkannya dan dalam pertandingan yang sulit, di mana ia membutuhkan sedikit lebih banyak kekuatan di lini tengah, ia akan bermain dengan formasi 4-4-2.
Ancelotti adalah pelatih yang sangat cerdas dan ia akan mengeluarkan yang terbaik dari tim ini, tambahnya.